Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nahmaduhu wa ala karim amma al. Alhamdulillah sahabat sekalian Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala Karena Allah telah jadikan kita orang Islam Orang Islam adalah orang yang berjalan di jalannya Rasulullah SAW Orang Islam adalah orang yang berjalan di jalannya Nabi-Nabi seluruh Nabi Allah hantar ke dunia membuat satu kalimah yang sama, yakni kalimah La ilaha illallah. Mereka membuat sebuah kerja yang sama, yaitu kerja dakwah ilallah, mengajak manusia untuk mencintai Allah, untuk takut kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Maka sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan puncak nikmat itu apa? Dijadikan kita sebagai umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. umat, umat yang terbaik, umat yang Allah bangga banggakan di hadapan seluruh nabi, umat yang diceritakan di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil umat yang luar biasa Hj. Mulia datangnya belakangan namun pula berangkatnya nanti masuk surganya awal nah, diharamkan surga dimasuki oleh kaum-kaum terdahulu sebelum kita memasuki surga nah, maka kita tidak berdoa kepada Allah, tidak meminta kepada Allah kita dijadikan Allah sebagai khairah umat, sebagai umat Sallallahu ya Rasulullah Wasallam. ada nabi-nabi yang minta kepada Allah tapi Allah tak kabulkan permintaan mereka Umat yang diceritakan di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil. Umat yang diceritakan di hadapan seluruh Nabi tentang keistimewaannya dan kehebatannya. Kita. Ya bahkan dalam satu hadis itu. Ya hadis uh, yang yang jarang kita dengar. Tapi ini ada dalam sebuah kitab. Di kitab Muntakab Hadis. Dalam bab istikhlas. Uh, sebuah hadis kursi. Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini diriwayatkan oleh Abu Darda radiyallahu anhu ya an abi darda anhu yaqul sami'tu abul qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul inna allaha qala ya isa inni ba'ithu min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah wa isa kata allah setelah engkau nanti aku akan bangkitkan ba'id bangkitkan umat untuk buat kerja dakwah ciri-ciri umat itu apa kalau mereka mendapat perkara yang mereka sukai mereka bersyukur dan memuji-muji allah Wa in asabahum yakrahuna tasabu wa Kalau mereka mendapatkan perkara yang tidak mereka sukai, mereka bersabar dan ihtisab mengharap pahala dari Allah. Wala hilma wala ilma, tapi mereka tidak punya kelembutan. Mereka ini kasar-kasar, suka marah-marah. Wala ilma dan tidak punya ilmu, mereka ini bodoh-bodoh. Nah, sehingga heranlah Nabi Isa AS bertanya kepada Allah, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, Ya Allah, Kaifa yakunu hadalahum wala hilma wala ilma. Bagaimana mungkin orang-orang seperti itu berdakwah? tidak punya kelembutan, tidak punya ilmu. Maka Allah Ta'ala menjelaskan dalam hadis kursi itu, U'tihim min hilmi wa ilmi. Kalau saja mereka mau buat dakwah, akulah yang akan memberikan mereka kelembutan langsung dari kelembutanku. Dan akulah yang akan memberikan mereka ilmu langsung dari ilmuku. Maka sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita adalah umat yang spesial dalam pandang Allah. Umat yang Allah bangga-banggakan. Umat yang dengan umat ini Allah hantarkan seorang Nabi yang terbaik. Ya, diberikan kitab yang terbaik diberikan uh, kerja yang terbaik yang diwariskan kepada umat ini. Qul <tuh> hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah Muhammad kepada seluruh umatmu inilah jalanku inilah kerjaku. Ajak manusia kepada Allah. Ala basirah dengan basirah dengan hujah yang nyata ana wa tabani. Maka sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita beri manfaat bagi umat yang lain. Kita fikirkan umat yang lain. Ya, umat Rasulullah SAW ini banyak hadirin mulia. Umat Nabi hari ini itu bukan hanya orang Islam. Siapa umat Rasul? Orang yang lahir setelah Rasulullah s.a.w. itu umatnya Nabi semua. Ya? Ada yang agamanya masih oh, agama lain, ya. Ada yang, yang belum beragama. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus fikirkan bagaimana mereka mati. Nanti sebelum mereka mati mereka mengenal Allah. Mereka mengucapkan kalimah ta'ibah. Inilah amanah besar yang di yang dibebankan di pundak kita oleh oleh Allah Taala. Ya. Pintu kenabian telah tertutup dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kerja kenabian akan tetap ada sampai hari kiamat. Siapa yang lanjutkan kerja ini hadirin sekalian? Seluruh orang yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita kita wajib berdakwah. Ya, gunakan kemampuan terbaik kita, potensi terbaik kita yang Allah berikan. Yang hari ini Allah beri kelebihan harta, gunakan harta kalian untuk membantu agama Allah. Cari harta sebanyak mungkin, silahkan kumpulkan harta sebanyak mungkin, gunakan seperlunya, sisanya bisa Nah, jangan sampai kita tertipu hadirin sekalian. Sibuk membangun dunia, mengumpulkan harta di dunia, kemudian meninggal dunia. Apa yang dibawa tidak ada. Yang dibawa cuma sesal. Nanti nangis-nangis kembali, minta kembali ke dunia itu bersedekah. Tapi itu tidak akan mungkin terjadi. Sebagian tidak mungkinnya kita kembali ke rahim ibu kita. Maka sahabat sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah orang yang terbaik. Ya, terbaik. Karena kita umat yang terbaik. Berikan infak yang terbaik. Ya. Alhamdulillah sekarang ada semangatbantu.com. Uh, banyak program-program amalan ditawarkan oleh semangatbantu.com ya kalian lihat coba di googling coba ada pembangunan pesantren bersama uh, teman-teman Desa esker Care di Purworejo ada pembangunan masjid di berbagai tempat ada donasi nutrisi in, apa gizi uh, buat teman saudara-saudara kita yang ada di Palestine. nah uh, buat santri-santri juga ada berbagi makanan dan sebagainya uh, banyak sekali yang bisa kita buat ya apa orang Islam itu orang yang paling orang Islam itu rahmat, rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Bukan hanya bagi manusia tapi bagi binatang juga, bagi tumbuh-tumbuhan juga, bagi semuanya. Nah, maka sahabat sekalian yang kalian belum pernah tahu tentang semangatbantu.com ya, sekarang dikepoin, kemudian beritahu orang-orang yang kalian kenal. Di-share di grup-grup di kalian, diviralkan ini, program-program amal. Insyaallah meskipun kita tidak punya uang untuk berdonasi tapi kalau gara-gara ajakan kita orang berdonasi, kita dapatkan pahala mereka sempurna. Ya, mudah saja sebetulnya. Saya nggak bisa sedekah, Bang. Cari orang kaya, suruh dia sedekah, dia sedekah, kalian dapat pahalanya. Saya nggak mampu berkat haji, Bang. Dakwahkan -da pentingnya penting haji. Berangkat orang haji gara-gara lisan kita, kita dapat pahala hajinya. Royaltinya 100%, 100% sempurna. Ya, Nah, tidak mampu anak kita mau anak kita jadi hafiz Quran jadikan anak orang hafiz Quran bantu mereka bantu pengadaan jadi orang tua asuh para tafiz Quran para santri-santri habis banyak yatim banyak anak-anak piatu nah, maka sekarang hadir saya lihat kiri kanan dari kiri kanan absus salam salam kanan salam kiri ya kita kita lihat orang tidak berpakaian beri pakaian kita lihat orang lapar beri makanan kita kita lihat orang sakit kita obati dia insyaallah semua kebaikan-kebaikan kita yang kita buat karena Allah akan menjadi asbab hidayah. Ya. Satu orang saja yang dapat hidayah asbab kita. Insya Allah, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.